Ini penyanyi dangdut namanya Yunus. Nah, kerjanya di sini ya. Ya, alhamdulillah. Tuh, guys, yang jualannya pintar bahasa kita ya. 1 2 rial, 3 biji 5 rial ya. 1 berapa? 1 2 rial, 3 biji 5 rial. 1 2 rial, 3 biji 5 rial. Yang kerennya itu pedagangnya pintar-pintar bahasa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Kang Gilan. Dan di video kali ini kita akan nge-share cara hidup ngirit di Kota Mekah, guys. Jadi untuk pengiritan biasanya kita kan dulunya nih makan itu selalu di luar beli. Nah, sekarang kita menghindari itu dengan cara belanja ke pasar tradisional yang harganya murah meriah, pokoknya mantap. Sayurannya juga segar-segar ya, ngambil ya. Ini lokasinya di pasar kaki ya, pasar tradisional. Kita masuk di sini. Masya Allah, semua jenis sayur-sayuran saat Insya Allah ada di sini. Tuh, kita disambut langsung oleh para pedagang. Apa? Kangkung, daun kelor. Kangkung ada. Kangkung. Bos. Kangkung ada. Eh? Ada kangkung. Iya. Berapa? Kasih kita lalu sih. Tuh, aku pay size-nya. Kangkung berapa harganya? Mana? Mana? Giginya merah. Mana lagi apa itu lagi? Cari kangkung. Kangkung berapa biji? Kangkung bayam. Berapa biji? Ada. Ayo. Satu di area. Satunya 1 real. Iya. Tuh, murah meriah guys. 5. Oh, 5. Enggak tanggung-tanggung beli 5. Aku 5. Oh, bayam 5. Sini. Pasto nih. Bayam pasto. Coba dicek Kang Abdur masih segar enggak? Dari mana? Dari tadi katakan. Banten tahu Banten enggak? Banten tahu. Wih, ada rambutnya panjang ini. Alhamdulillah panjang ya. Itu makan apa itu bibir merah? Aduh. Makan apa itu namanya? Daki siri ya. Oh, siri. Makan siri ya. Daun siri ya. Dari mana asalnya nih? Orang dari mana? Dari mana, Mayirma? Ini penyanyi dangdut namanya Yunus. 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 Dari Barmawi. Dari Barma. Barmawi. Barma. Iya. Mayirma. Kerjanya di sini ya? Ya, alhamdulillah. Tuh, guys, yang jualannya pintar bahasa kita ya. 1 2 rial, 3 biji 5 rial ya. 1 berapa? 1 2 rial, 3 biji 5 rial. 1 2 rial, 3 biji 5 rial. Yang kerennya itu seperti ini. Yang kerennya itu pedagangnya pinter-pinter bahasa kita. Basalahmar itu bawang merah. Tuh sebelah sana sayuran, daun kolan yang lainnya. Ada. Itu tomat. Tomat ayo Kang Abdur. Apalagi kira-kira? Oh, ternyata mereka udah kesana. Ini semua jenis sayur-sayuran ada di sini ya tuh. Harganya murah. Ah, cabai. Cabai ayo Kang Abdur, cabai. Berarti untuk nyambel ya. Ini lobak merah nih. Gak tahu di kita ada nggak di Indonesia ini lobak merah. Cabai berapa harganya Kang Abdur? 5 real. 5 realan. Apa kabar? Kabar. Apa kabar? Kabar katanya. Jadi semua yang akan dibeli sudah di list memang sama Kang Abdur. Ini listnya Kang Abdur ya? Sudah di list semua nih. Wahid Arbaliar, Arbareal berarti satunya 4 real. 3 10. Tomat kartu. Oh. Kalau untuk beli tomat katanya harus beli 1 karton. Berapa kol? Yes. Kol. Belum hamster ya. 5 realan guys. Ini serba 5 real ya. Tuh terong.
tapi ini terongi yang sedang nih, nggak terlalu besar. Saya pernah dengan Kang Alman panen terong, terongi sebesar kepala, dan videonya lumayan tuh, udah berapa ratus ribu, sekitar lebih dari 600 ribu. Jagung, lihat ya, jagung. Bukan cuma di Indonesia yang banyak jagung, di Arab pun banyak jagung, guys. Luar biasa memang ya, tanah yang terlihat gersang, tandus, tapi ternyata subur dengan buah dan sayur berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah. Mas 15 katanya. Untuk list kali ini yang akan kita beli apa aja, Kang Abdur? Ini sekarang kita tadi beli gas LPG udah. Gas LPG udah. Gas LPG apa yang gas yang gede? Gas yang gede. Oh, yang gede bukan LPG bukan. Terus? Terus ayam, ikan, ayam. Apa mau beli telur, terus ini minyak goreng, kangkung, bawang merah, bawang daun, tomat, cabai, jahe. Masya Allah. Tako, wortel, kol, timun. Berarti ini belanja bulanan berarti ini? Iya, bulanan. Bulanan. Banyak yang dibeli. Ini apa nih kira-kira yang dikerung? Ini apa ini? Isyada? Pijil. Pijil. Pijil abiat. 10. Kemana lagi kira-kira? Tomat. Ini tomat nih segar-segar nih. Tuh. Tomatnya segar-segar. Ini kalau nggak salah, apa sih namanya ini nih? Lupa lagi. Mulukia. Iya, Mulukia. Ayo, Kang Abdur, lanjut. Sabar. Kita mencari tempat yang lain. Tuh, Kang Abdur sudah angkat ribu. Tomat. Nah, itu ada yang sedikit tuh tomat tuh. Nggak perlu kartonan. Berapaan katanya, Kang? 4 realan ya? 3, 10 real. 3, 10 real. Nah, 3 plastik ini harganya 10 real, berarti 40 ribu ya. 3 kantong plastik ini. Masya Allah, kalau di sini terhitung murah ini. Ini yang kita tidak temukan, apa namanya, kebunnya. Tapi ada ya yang dijual di pasaran. Sebenarnya ada nih pohon-pohonnya, kebun-kebunnya di Kota Muka. Jagung tuh. Jagung, guys, masih pada segar. Kalau sebelah sana, pasar kurma. Untuk kurma. Lemon. Jagung. Tapi kemarin kita udah beli jagung. Basol mah pisna. Basol, kita cari basol dulu, guys. Lanjut cari basol. Basol itu artinya bawang. Ini saya bawain separuh. Ada jahe ya? Jahe ada. Cari jahe dulu. Berat nggak, Kang Abdur? Ya, wih, mantap. Kita nyari jahe dulu. Dengan jahe. Jahe, Kang, jahe. Janjabil ya, kalau nggak salah. Apa lagi? Enak. Sebelah sana kan, yang seberang. Jadi di sini selain sayur, buah-buahan, kemudian ada pasar hewan juga ada di sini. Pasar kurma. Pokoknya lengkap lah. Daerah Kakiyah dari Masjidil Haram ini jaraknya sekitar kurang lebih 5 kilo jaraknya. 5 kilo ya? Iya, 5 kilo. Sini mau dibantuin si Paro? Enggak. Kalau Abdur ini bener enggak mau dibantu, enggak tahu kenapa ini kuat katanya. Luar biasa. Jangankan sayuran hanya segini. Oh, itu tuh jajar. Tabung gas 3 aja Kang Abdur bisa bawa, luar biasa. Ini bawang nih, bawang nih. Tuh, sebelah sini khusus bawang dan kentang. Untuk kali ini berarti kita akan ngeborong
belanja bulanan, cara kita hidup ngirit di Kota Magetan itu seperti ini guys. Jadi kita langsung belanja ke pasar tradisional yang harganya jauh lebih murah dibandingkan di supermarket atau toko-toko terdekat ya. Bawang, bawang putih nih, jahe nih. Jahe. Woi, sawi kekatiran. Ini belinya per kilo atau per apa ini? Per 5 realan ya. Sekilo 15 real. 60.000. Mudir sama stas. Mudir. Alas, ha? Kentang, Masya Allah. Gak tahu di mana nanamnya ini kentang ini. Apalagi Kang Dur? Tinggal ayam dan yang lainnya. Ya, beli ikan. Beli ikan apa beli ayam? Ayo siap. Pasar ikan juga ada di sini, guys. Pasar ikan, pasar ayam, pasar burung, pokoknya ada semua di daerah kaki ya. Pasar tradisional. Angka ribu Kang Abdur. Untuk belanja kali ini masih banyak yang belum kita beli. Ini Kang Abdur sudah nengteng ikan dan minyak. Yang lainnya coba lihat Kang Abdur. Ini hasil belanjaan kita. Oh, dalam. Barusan ada yang simpan di sini ya. Gas dan yang lainnya. Ya. Kalau ikan kayaknya di mana Kang ikan, Kang? Di dewe. Ikanmu di sini? Di bawah. Di bawah katanya. Tuh lihat belanjaan tuh, guys. Belanjaannya banyak banget. Iya. Untuk jamaah umroh juga banyak yang datang ke sini seperti beli oleh-oleh ya. Mudah-mudahan dengan tangan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Seperti itulah cara hidup hemat kami tinggal di Kota Mekah dengan belanja bulanan, masak di rumah. Mudah-mudahan dengan tayangan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita doakan untuk para penonton sehat selalu, banyak rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera bisa melaksanakan haji dan umroh. Amin. Kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.